Paguyuban PKL Alun-Alun Kembang Joyopati meminta penarikan retribusi ke pedagang menunggu penjualan ramai. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Kembang Joyo, Sipo, saat ditemui di Alun-Alun Kembang Joyo Kabupaten Pati Sabtu pagi. Sipo mengungkapkan, penarikan retribusi sendiri sudah dilakukan oleh Paguyuban untuk keamanan dan kebersihan. Ia menambahkan untuk keperluan listrik sendiri ditarik Rp6.000 per hari. Meski begitu, ia mendengar ada rencana penarikan retribusi dihitung per meter Rp200.000. Dengan hal itu, ia meminta penarikan retribusi menunggu kondisi penjualan di Alun-Alun Kembang Joyopati ramai. Kalau penarikan retribusi ini belum dari Pemkab. Sementara ini cuma ya penarikan dari paguyuban, seperti keamanan, seperti kebersihan. Karena kebersihan kita dari daerah dipasrahkan kepada kami, dan kami juga memberikan distribusi dari DLH satu bulan saya kurang tahu, mungkin ada kurang lebih hampir 3 jutaan per orang ya, semua dari DLH itu kita ngepos mas, ngepos terus di sub juga kita mungkin 3 juta, nanti mana lagi yang perlu yang harus kita kasihkan. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Hadi Santosa saat dikonfirmasi di kantornya mengungkapkan pihaknya masih mengevaluasi untuk penarikan retribusi di Alun-Alun Kembang Joyopati. Ia menambahkan, untuk retribusi sendiri yang sudah dilakukan adalah retribusi kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pati. Kemudian sarana prasarana yang ada sesuai dengan petunjuk dari Kabupaten juga melihat kondisi situasi, kita usulkan di anggaran perubahan untuk membuat saluran. Hadi Santosa mengaku masih memantau kondisi Alun-Alun Kembang Joyopati sebelum ditarik retribusi. Karena menurut beberapa informasi yang ia terima, masih ada spot penjualan di Alun-Alun Kembang Joyopati yang belum maksimal. Tim Liputan, Cahaya TV.